ada di pinggir lift kosong. Ngapain di sini? Karena di depan sana tuh penuh sekali dengan lagu-lagu yang pasti notabene-nya adalah copyright AdSense yang sangat menakutkan untuk para YouTuber dimanapun mereka bikin konten. Jadi nggak terlalu dekat-dekat ke sana. Tapi kali ini karena sedang ada di eventnya itu adalah The Santuiker Matsuri 2020, di mana ini adalah event pertama tahun 2020 ini di kota Bandung. Nah, bahasan kasih kali ini adalah akan mencoba menanyakan cosplayer yang hadir di sini mengenai event-event yang ada di Indonesia terutama ya, seperti WCS, AVA, terus Asia Cosplay Meet atau ACM dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya KJ dan sobat KJ sekalian mengetahui seberapa banyakkah pengetahuan para cosplayer yang baru turun di dunia event di Jepangan. Jadi ikuti saja seperti apa perjalanan KJ dan juga jawaban-jawaban dari para cosplayer yang KJ tanyakan. Yuk, let's go! Nah, seperti yang akan KJ bahas dan tadi KJ bilang adalah KJ ingin menanyakan cosplayer-cosplayer di sini mengenai pengetahuan-pengetahuan mereka tentang seberapa jauh mereka ada di dunia cosplay. Nah, pertama kita ada siapa namanya, Mak? Michelle. Oh, ini Michelle. Michelle, kalau KJ sering lihat cosplayer ya? Iya. Kenapa seneng banget sama cosplayer? Ke cowok-cowok itu lebih menantang daripada Lebih menantang daripada cowok, emang lebih susah gitu? Iya, lebih susah. Kesehariannya selain cosplayer apa nih kerjanya? Kuliah mah buka jasa potong rambut buat laki-laki maupun. Pantesan, kalau udah kayak gitu mah berarti emang fokus di make up artis ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Bukan calon, punya sendiri berarti? Iya. Mantap. Nah, gini, Michelle sendiri udah cosplay berapa lama? Kostum 2015, tapi kalau turun di lapangan 2017. Ya. Berarti udah lumayan lama, ada sekitar 5 tahunan ya? Iya. Pas 5 tahun ini. Nah, boleh dong KJ tanya pertanyaan-pertanyaan mengenai dunia cosplay ya. Pertama, apakah kepanjangan dari WCS? World Cosplay Summit. World Cosplay Summit. Oke. Kedua, siapakah perwakilan Indonesia pertama di WCS? Tahu, tapi kalau yang lain-lain tahu, kayak Prayama, kayak gitu tahu. Oke. Nah, berikutnya agak sedikit geser ya ke event lain. Tahun berapakah Indonesia ikut terlibat pada AVA di Singapura? Kurang tahu. Pertanyaan terakhir, berapa kali Indonesia juara di Anime Festival Asia Singapura? Tahu juga. Belum tahu. Tahu saya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, Michelle. Terima kasih udah ditanyain. Mudah-mudahan tahun 2020 ini mungkin Michelle bakal mewakili juga tim Indonesia entah di tapi apa udah nggak ada sih ya, apa udah nggak ada, mungkin di kejuaraan-kejuaraan internasional juga mudah-mudahan salah satunya Michelle bisa ikut dan turun di sana. Oke, terima kasih Michelle. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, sampai berjumpa ya. Tapi event ini kan agak susah buat penitipan barang, kayaknya barang-barang ini pakein aja kali, nggak apa-apa kali ya.
Boleh dong tanya-tanya, ini nama siapa? Cosplayernya namanya siapa? Tawi. Tawi. Woi, namanya Tawi. Profesi selain cosplay, selain hobi cosplay, profesinya sebagai apa? Mahasiswa seni rupa. Mahasiswa seni rupa, berarti kostumnya bikin sendiri ya? Bener-bener, atau gimana nih? Enggak, rental. Rental, gak apa-apa lah ya. Udah cosplay berapa lama? Dari tahun 2015. 2015, 2019, 4 tahun lah ya, 4 tahun jalan. Kasih mau tanya, pengetahuannya tahu mengenai dunia cosplay, boleh kan? Pertanyaan pertama ya, tahu event apa? Apa ya tahu. Apa singkatan dari apa? Asian Festival. Asian apa? Asian Festival Award. Asian Festival Award. Oke. Dua, pertanyaan kedua. Di Ava, siapakah cosplayer asal Indonesia yang pertama turun? Gak tahu, tapi boleh tebak. Tebak aja, gak apa-apa. Memang untuk itu. Tinggi Luxor. Mantap ya. Pertanyaan ketiga. Indonesia kan sudah sering kali turun di apa namanya? Ajang-ajang internasional, ya kan? Nah, pada tahun berapakah Indonesia pertama kali turun WCS? 2009? 2009. Siap. Pertanyaan berikutnya. Pada tahun berapakah Indonesia pertama kali juara WCS? 2012. 2012. Tapi enggak jauh dari saya. Oke. Oke, siap. Pertanyaan terakhir ya. Berapa kalikah Indonesia menjuarai AFA? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Siap. Jadi nanti pertanyaannya yang menilai ya, yang menilai adalah Sobat KC yang menonton, mungkin mereka juga para cosplayer. Iya, iya. Gak apa-apa ya, nanti dicek. Thank you ya tahu ya, nanti nonton juga di channel KC. Ayo. Nah, Sobat KC, kali ini KC sudah bersama dengan satu cosplayer lagi. Namanya siapa? Gail. Ini lagi cosplayin apa? Ichijo dari Vampire Knight. Dari Vampire Knight. Ini anime jadul ya? Jadul. Anime jadul. Berarti bisa ditebak apakah mungkin beliau ini adalah cosplayer senior? Bukan. Ya. Dulu selain cosplayer, selain hobi cosplayer, di kehidupan aslinya apa sih profesinya? Pengangguran. Enggak. Aku mau kerja sih sebenernya. Kerja. Ha-ha. Ini agak sedikit berisik di, tapi nggak apa-apa lah ya. Aja mau tanya, apakah kepanjangan dari apa? Nggak tahu. Aku mah tahu. Cuman sering-sering dengar apa ID gitu. Oh, sering dengar tapi enggak tahu. Siap. Dua. Apakah kepanjangan dari WCS? World Cosplay Summit. Oke. Okay. Ketiga. Siapakah perwakilan Indonesia pertama di World Cosplay Summit? Oke, okay. Kemudian berapa kalikah Indonesia menjuarai apa? Apa ya? Aduh. Juara satunya. Kayaknya dua kali. Pertanyaan terakhir, tahun berapakah Indonesia juara satu dunia di WCS? 2018.
2018. 2017-2018 baby. Maafin aku. Oke, Gail, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Yuk, kita nyari lagi cosplayer yang lain. Yuk, kali ini bersama dengan satu cosplayer lagi. Karena pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya masih kurang puas, mungkin nyari cosplayer yang lain. Nah, sekarang ini dengan siapa? Adele, cosplay jadi siapa ini? Jadi Yukiona. Yukiona. Waduh, Yukiona. Sama-sama pakai sandal kita. Hey, Adele udah cosplay berapa lama? Hampir 4 tahun ya. Harusnya tahu dong kalau misalnya kasih ini bakal bikin pertanyaan. Ada 5 pertanyaan mengenai dunia cosplay ya. Kalau 4 tahun cukup lah menurut kasih. Tapi yang 2 tahunnya apa? Gak apa-apa. Ya udah, kita coba. Pertanyaan pertama adalah apakah kepanjangan dari WCS? Gak tahu, oke. Pertanyaan kedua, apa kepanjangan dari apa? Oke, sepertinya menyerah. Oke. Ketiga, berapa kalikah Indonesia juara satu pada event AFA Singapura? Tembak aja, gak apa-apa. Ayo, berapa? Dua. Oke, siap. Pertanyaan keempat. Pada tahun berapakah Indonesia juara satu dunia di WCS? Kalau WCS, kurang tahu. Pertanyaan terakhir. Pada tahun berapakah Indonesia pertama kali mewakili WCS? Gak tahu. Oke, terima kasih Adele. Kayaknya masih banyak gak taunya, cuman gak apa-apa. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih tahu lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kaze sekarang bareng lagi dengan satu orang cosplayer. Menurut Kaze tadi udah tanya-tanya nih keliling-keliling di event ini, menanyai tentang cosplayer ya. Jadi cosplayer ini Kaze tanyain tentang event-event yang sudah terjadi di Indonesia, ya kan? Nah, tapi jawabannya masih ada yang kurang gitu. Nah, mudah-mudahan cosplayer ini mengetahui pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sebelum ke sana, siapa namanya dan apa yang di cosplay kan? Nama Alan, cosplay Dinner Felix, tapi I Week as Corvo, jadi setengah-setengah. Setengah-setengah? Ya. Oh, jadi kolaborasi gitu ya? Ya. Mulai cosplay tahun berapa? Tahun kemarin, 2019. 2019, baru mau jalan 1 tahun. Nah, tapi gak apa-apa ya, ini KJ bikin sebuah pertanyaan mengenai cosplay, ya kan? Cosplay ini biar jadi sebuah pengetahuan lah ya untuk anak-anak dan sobat KJ yang nonton. Gak apa-apa kan kalau misalnya ini di-update di YouTube? Gak apa-apa, siap. Pertanyaan pertama adalah apa kepanjangan dari WCS? World Cosplay Sia. Dua. Tahun berapakah Indonesia pertama kali juara WCS? Juara 2009-2010. 2009-2010. Ketiga, berapa kalikah Indonesia juara internasional di ajang AFA Singapura? Tiga kali. Empat, siapakah perwakilan Indonesia pertama kali pada ajang WCS? Kurang tahu. Nah, yang kelima adalah pada tahun berapakah Indonesia pertama kali turun di ajang AFA? 2006. Thank you, Kang siapa namanya? Alen. Nah, terima kasih Kang Alen. Nah, mudah-mudahan betah dengan hobi cosplaynya, ya kan? Terus kembangin lagi bakat di dunia cosplay ini ya. Thank you. Saya bisa naik ke atas panggung juga.
harus bisa, karena Indonesia tuh lagi butuh cosplayer-cosplayer yang banyak performance. Gak cuma gaya-gaya doang kan, sayang gitu kan, dengan kostum udah mahal gitu. Siap! Mungkin gak bosan-bosan. Udah berapa cosplayer? KZ nanyain cosplayer-cosplayer pada event ini ya. Sekarang kita tanya satu cosplayer lagi. Mudah-mudahan kali ini jawabannya memuaskan. Siapa namanya? Namanya Ahmad Faisal. Ahmad Faisal, udah baik. Ahmad Faisal. Kayaknya cosplaynya keren nih. Ini sepertinya beda harusnya Metropol. Ini saya nggak mau nanya outfit Anda berapa. Ini cosplay apa ya? Ini lebih dari video game sih, dari Assassin's Creed. Assassin's Creed. Karakternya Kuba Pipai. Kuba Pipai, oke, siap. Pertanyaannya sih bukan tentang kostum ya. Oke. Nah, Ahmad udah mulai cosplay dari tahun berapa? Baru-baru ini sih, tahun 2019. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Oke, ternyata kebanyakan yang KZ tanya hari ini itu adalah cosplayer-cosplayer baru. Tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan ada yang tahu tentang perkembangan cosplay itu sendiri ya. Sekarang KZ bakal ngasih 5 macam pertanyaan. Ya kan? Siap-siap, ini bukan ujian esai. Ini bukan juga pilihan ganda. Pertanyaannya adalah, pertama ya, apakah kepanjangan WCS? World Cosplay Summit. Oke. Kedua, pada tahun berapakah Indonesia turun pada WCS? Pertama kali. Kalau nggak salah pernah baca artikelnya tahun 2014 gitu kalau nggak salah. 2014. Pertanyaan ketiga, pada tahun berapakah Indonesia juara satu pertama kali di WCS? Pernah baca juga tahun 2016. Ya. Sekarang kita geser ke event yang agak lain ya, yang berbeda. Ini agak sedikit lama. Apakah kepanjangan dari AFA? Gak tahu. Gak tahu. Pertanyaan terakhir ya, lima. Berapa kalikah Indonesia turun dan juara di AFA? Ayo, di AFA. Ya gitu juga gak tahu apalagi itu. Ya tebak aja berapa kali. Ayo. Empat. Siap. Thank you untuk Ahmad. Karena cosplayer baru, mudah-mudahan cosplaynya bisa terus di-upgrade. Lebih lengkap lagi kostumnya dan lebih baik lagi dalam pemeranan karakternya. Ya. Thank you Ahmad. Oke, mungkin ini cosplayer yang kesekian yang KZ cari hari ini. Hari ini tuh tadi KZ udah keliling-keliling ya, nyari beberapa cosplayer yang KZ tanyain tentang dunia cosplay itu sendiri. Nah, karena rata-rata orang taunya cosplay cuma pakai kostum, jalan-jalan, tapi pengetahuan tentang cosplaynya kurang. Nah, mungkin konten ini tuh bisa membuka sobat KZ sekalian yang bukan cosplayer mengetahui sebenarnya cosplayernya sendiri tuh mengetahui nggak apa itu cosplay. Nah kira-kira kalau konten ini di tag ke YouTube nggak apa-apa, di masih nggak apa-apa. Oke, siap. Siapa namanya dan cosplay apa? Lina lagi cosplay Kanao Tsuyuri dari Kimetsu no Yaiba. Wah, lagi cosplay dari Kimetsu no Yaiba. Ini salah satu anime yang benar-benar lagi tren tahun 2019 kemarin. Ya enggak, ini ya, apa namanya, waktu pas di Jakarta, salah satu event Jakarta tuh kayak Jakarta Cosplay Parade kemarin, banyak pokoknya cosplay itu, sampai ada bikin cosplay kolosal. Oke, okay. Anyway, tapi enggak, KJ lagi enggak akan nanyain tentang cosplaynya, lebih cenderung ke pengetahuan tentang cosplaynya ya. Nah, ini akan bikin 5 macam pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa kepanjangan dari WCS? Gak tahu. Kedua,
di pada tahun berapakah Indonesia pertama kali juara dunia pada ajang WCS? Tebak aja, berapa? 2000 berapa? 10. Siap. 3. Apa kepanjangan dari AFA? Enggak tahu. 4. Berapa kali Indonesia juara 1 pada AFA Singapura? Enggak tahu juga. Kelima pasti tahu. Pada tahun berapa Indonesia pertama kali turun di ajang WCS? Enggak tahu juga. Ya udah, mudah-mudahan. Tapi ini mulai cosplay dari kapan? Baru mulai ya. Oke, enggak apa-apa. Mudah-mudahan betah di hobi ini, bisa terus upgrade kostumnya dan juga pengalamannya ya. Thank you. Sampai ketemu lagi ya. Nih, kayaknya sih masih kurang ya pertanyaannya, jadi jawabannya masih banyak yang kurang greget gitu. Kita cari-cari yang lain. Terus ada siapa tuh? Ada Negi juga, men. Sobat Gede, yuk kita samperin aja langsung. Hei, samperin Negi juga. Boleh nggak nih tanya-tanya sedikit ya buat dimasukin di YouTube, nggak apa-apa? Boleh. Nama cosplayer siapa? Jamse. Jamse? Kayaknya kenal Jamse. Rambut sama ininya jauh banget. Make up-nya bagus. Oh, ini jajah. Udah sering nangkring di channel gua. Jajang aja kayaknya Jajang sering. Ngomongin ini Jajang Jamse ya. Jamse cosplay kayaknya udah lama juga nih. Alhamdulillah udah lama. Udah. Ini kan Neji juga kan? Ya. Neji juga ini yang lama lagi. Yang lama. Pasti bukan ya. Cosplayer baru-baru ini mah. Dari tahun 2012. 13. 13. Lama. Lama. Mari kita tanyain. Ini KJ lagi bikin sebuah konten pengetahuan tentang cosplayer itu mengetahui sejauh mana dunia cosplay itu sendiri. Boleh ditanyain, siap nggak pertanyaannya? Gimana? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke. Pertanyaan pertama adalah, apakah kepanjangan dari ACM? ACM. C-nya cosplay pasti. Ya. A sama M-nya apa? A sama M-nya. Nah, gak tahu itu. Gak tahu. Nah, oke, siap. Berarti gak tahu ya. Pertanyaan kedua. Kedua. Tahun berapakah Indonesia pertama kali turun di AFA Singapura? 2008. 2008. Oke, siap. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapakah perwakilan ACM dari Indonesia yang seringkali muncul di ACM? Perwakilan dari Indonesianya yang paling sering di ACM. ACM itu apa? Kan tadi tanya itu apa? Kurang tahu juga. Kurang tahu. Oke. Okay. Udah telat, sudah telat. Pertanyaan keempat. Kita lintas dari ACM dan AFA. Pada tahun berapakah Indonesia juara 1 di WCS? 2021. Ya, 2021. 15. 2015. Siap. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah, pertanyaan terakhir. Dari kota manakah perwakilan WCS pertama kali Indonesia? Juara satu. Perwakilannya, perwakilan yang mewakili Indonesia pertama kali di WCS itu dari kota mana? Bentar. Bandung. Oke, okay. Thank you, Jangse. Kayaknya Kasih masih bakal nyari cosplayer lainnya. Mudah-mudahan ada yang jawabannya greget. Jangse ini udah hampir mendekati benar semua ya. Siap, thank you. Oke, okay. Kita sudah sampai di akhir obrolan. Dan ternyata di event ini Kasih ketemu sama Der. Der, kayaknya gak bosan-bosan Der sama lu, Der. Oh, yoi. Aduh, hey, Kasih tadi. Masuk, ya, ini.
masuk loh, padahal di ujung-ujung pembahasan. Ternyata tadi tuh kan kalian nanyain cosplayer-cosplayer di Indonesia, ya kan, event-event yang sering-sering terjadi di Indonesia itu apa aja. Di sini tuh banyak sekali cosplayer-cosplayer baru lah ya. Tadi nanyain juga tentang event skala internasional yang pernah ada di Indonesia, mulai dari AVA, terus ACM, Asia Cosplay Meet, terus World Cosplay Summit. Banyak juga ya, bro. Lumayan. Nah, itu siapa tahu nih, mereka kan cosplayer baru, mungkin aja ada yang update tentang event-event tersebut. Ya, informasi kali ya. Dan siapa tahu ya, siapa tahu dia itu atau mereka ini adalah bibit-bibit baru juara-juaranya di WCS atau event-event internasional lainnya. Calon-calon. Tapi tadi sedikit diinformasikan lah ya, KZ membuat konten ini tuh tujuannya pengen si cosplay itu nggak cuman tahu pakai kostum doang, tahu karakter doang, tapi tidak mencintai juga komunitasnya dan informasi-informasinya. Mudah-mudahan sih di bahasan kesempatan berikutnya bisa lebih baik lagi membawakan tentang hal-hal seperti ini. Nah, sedikit menyinggung nih, tadi KZ nanyain apa aja kan? Ada tentang ACM, ada tentang WCS, dan apa? Apa sendiri itu Anime Festival Asia, kemudian Asia Cosplay Meet, dan World Cosplay Summit. Nah, mudah-mudahan cosplayer-cosplayer Indonesia bisa lebih maju lagi. Nah, nanti jawaban-jawabannya juga disertakan. Thank you juga buat yang udah nonton, dan Jerry, meskipun udah di akhir, gak apa-apa lah, yang penting masuk. Yang penting masuk lah ya. Thank you udah nonton, subscribe terus channel Silver KZ, dan juga apa namanya, tinggalkan komentar kalian, kemudian like dan juga share tentang informasi dari KZ kali ini. Sampai berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya. Yo semuanya, tetap selamat KZ.